Guna mencegah penyebaran COVID-19, Sertulubis Babinsa Desa Cikahuripan bersama Bribka Dian melaksanakan PPKM Mikro di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat tanggal 19 Februari. Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan tim kesehatan agar patroli pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 lebih maksimal. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dilakukan guna menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus tersebut hingga tingkat terkecil, yakni tingkat RT/RW. Hal itu disampaikan Sertulubis anggota TNI Koramil Cisolok Babinsa desa tersebut. Reporter Hengki mengabarkan. Jadi artinya kami datang dari TNI, dari Polri, bukan hal-hal yang lain, bukan. Selama Bapak Ibu itu menunggu, berarti tanggung jawab keselamatan dari tanggung jawab yang ada di sini.